jenengan piye tau takok pengiran. Dat paling sabar jenengan. Tapi ya Mas. Diunak-unakno wong jenengan tenang ayo mergo lah juru juga masalah kan. Lan Nabi Musa ku tau digojlok wae pengiran. Nabi Musa ku nabi paling kritis, senengane ngritisi wong tapi akhirnya dikritisi. Ane wong angger ngritisi wong ya akhirnya dikritis. Ya Allah, saya ini kasih doa supaya orang itu tidak bisa ngeritik saya. Pokoknya anak ini tak lakukan itu bener. Ini wong-wong kecangkeman yang mengkritik. Jawabnya Allah itu lucu. Jawabnya Allah itu sana. Hada se'un lam asna'hu li nafsi. Fakefa asna'hu bika. Itu sesuatu yang aku lemah. Aku itu pengeran. Aku yang ngeritik kakak. Dari orang nyembah dan hidung aneh. Dari ini itu kok terima gue. Aku sing pangeran kowe disalahno iku tenang kowe terima Nabi disalahno kok geger tenang ae. Ngono ana kiai kok disalahno sumpah kowe makome ndek-ndekan. Biasa wae. Karena wong nyalahno kemungkinane loro, kowe populer terkenal terus disalahno berarti hasil. Utawa ana kemungkinan kowe salah, ya disalahno biasa wae pancen. Utawa kowe bener disalahno berarti salahno goblok, mana goblok kok pikir. Dadi kemungkinane mbok salah iku tho, ndak ada yang lain. Utawa nyalahno itu profesinya digaji untuk nyalahno sebab niku mate nabi golek rezeki. Asing biasa. Kan saiki nyalahno itu profesi gitu. Nyalahno itu profesi. Kok belo belo wong enggak profesi. Belo wong ora hak bebas lho. Profesi. Kok dakwah bareng saiki ya profesi. Yang bareng dakwah diundang di Kalimantan kota kok. Ini berapa undangannya? Hanya satu. Wah, tidak bisa. Minimal 6. Ibu dakwah apa profesi? Profesi berkode itu. Nak si cicik rugi. Gak sumbut sampai tiket. Nak 6. Ibu profesi apa dakwah? Profesi. Nanti cara kula mubalek saya ini wajib zakat. Karena teteh itu setek dagang. Jadi cara kula itu wajib zakat. Loh kula biasa ngomong ini. Ada mubalek yang soleh. Tanya ke saya. Terus ini kan guyon apa tenan? Ya tenan. Dia ini begitu sekolah zakat, tangan-tangan jadi pun profesi ini kategori ini. Karena kalau diundang di luar Jawa tanya, berapa? Berapa titik? Nah 6 ya. Oke. Kalau dihitung nah 6, misalnya 5 jutaan nak biro? 30. Tapi barang nak musitok kan rugi deh. Oh no, dai ikhlas pikiran rugi untung. Nah, dai ikhlas tak jamin rawajib zakat. Untuk sidik harus menengahin, untuk agak ya tiga sodako, makanya ini sepertinya harus ilawah wa filah. Itu kau sabo wajib nora wah. Katanya sing utekai pateng kerentel ini kudu wajib. Ada jadah zakat. Jelas profesi, nora wah. Wes tak jamin. Gak zakat tu so. Wes jelas profesi. Iya, ya, ikut yang dikritik Nabi. Jak apa? Soben fi akhir zaman kasih urun koto bahu kolilun fukoha. Serasa dicerok-cerok. Sementing dah tobat.